Halo, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini kita berada di Dermaga 3 ya, Pelabuhan Merak, tepatnya di depan kapal Dorothy. Kapal Dorothy milik PT DLB Damai Lintas Bahari ya. Kapal dengan bobot berat kotornya 6913, kapal dibuat di Cina ya. Baru saja tiba dari Engkerang. Jadi kalau dari Engkerang itu kapal itu habis istirahat, ban baru beroperasi, jadi nggak bawa muatan ya, kosongan, baru beroperasi sekarang. Oke, langsung dimuat aja guys, langsung dimuat sama coal diesel guys. Ada coal diesel, ada bus ya, rame muatan ini, dan ada trailer juga guys, trailer alat berat. Nah, ini mobil SAN-nya guys, SAN S-A-N Bengkulu ya. Suspensinya naik guys, jadi nggak ceper dia guys. Jauh lah orang naik suspensinya. Muatan berjalan dengan lancar guys. Ini ada tronton dan engkel. Ini mobil HD-nya guys. Mobil HD-nya anak jalanan. Empat dua 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 HD 785. Cakep. Nah ini dia bannya. Ini bannya ya. Perlengkapannya nih. Disusul sama bus Laksmi guys, ada 2 unit guys. Asik. Asik. Telolet guys. Gastrok. Telolet bang, telolet bang. Telolet, telolet. Oke. Bawa kemana ini bis bang? Bawa kemana ini? Lahat. Pekan. Kan baru ya. Kan baru guys. Disusul lagi sama mobil oren. Mana mobilnya? Mana coba? Boys, boys. Suruh oleng ya, oleng. Suruh oleng dulu mobilnya. Mana, Ki? Oh, semen. Trailer, Ki. Trailer. Belagu lu ngawal trailer, belagu sih. Oh iya. Trailer apa nih? CS Eurasia Racing. Masih ada enggak, Bang? Kosong. Ini mobil terakhir ya, soalnya muatannya sepi guys, sepi muatannya nih. Ini cukup ya untuk liputan hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
Amin. Saya akhiri aja video ini dengan waalaikumsalam. Salam sukses dan salam sehat dari saya. Doakan bumi kita diberikan kesembuhan. Amin.